Assalamualaikum teman-teman. Ya, jumpa lagi di channel kami Sono Bengkel. Ya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga pada sehat selalu. Ya, ini di video kali ini ada Honda Revo. Ini mau ganti gear set. Ya, ini kelihatan gearnya udah jelek, itu kelihatan lancip. Itu kelihatan sekali. Dan teman-teman, ini cara ngecek rantai yang udah jelek kayak gini. Nah, diangkat seperti ini. Pasti ngangkat nggak rapat, ini berarti udah jelek dan harus ganti. Ya, langsung saja kita buka. Ini untuk yang pertama rem ini, kemudian ada danyang rem. Ini kita lepas, kemudian asnya kita lepas. Ini baut 19. Ini kita lepas dan angkat asnya. Ya, kemudian kita lepas gearnya. Ini baut 12 ya teman-teman. Ini karena ada impact, saya lepasnya menggunakan impact. Ini udah ada gantinya, ini gear setnya. Ini kita pasang. Kita kencangkan semua. Ya, ini kita pasang. Ini di sini ada bus pendek ini. Untuk yang panjang di sebelah kanan. Jangan sampai ketukar lah ya, ini yang panjang di sebelah kanan. Kita ketuk-ketuk aja. Ya, ini paha remnya kita pasang ya. Di sini ada ring karet. Kita pasang. Kemudian ini ada ring. Ini bautnya kita pasang. Ini karena masih original, jadi bautnya masih lengkap. Ini kita kendorkan aja dulu spanernya. Ya, kita nah, ini untuk gear depan ini menggunakan kunci 8T. Ini sangat mudah sekali. Kemudian baut gearnya ini menggunakan kunci 10. 10 mili ini menggunakan kunci T. Kemudian kita tarik aja. Ya, kita lepas. Kemudian kita ini pasang yang baru. Masukkan aja. Ini kancingnya pasang. Set. Kita putar seperti ini. Set. Nah, ya ini udah jadi. Kemudian kita baut. Oh ya, itu kelihatan ada kode KBW di gear depan. Ini karena kode KBW ini punyanya Revo Fit. Ini yang absolut, tapi yang Revo Fit. Ini Revo absolut yang dulu sebenarnya kodenya KBW, tapi ini jadi. Karena perbedaannya cuma ada di rantainya aja. Rantainya beda satu mata lebih panjang. Kita potong aja satu mata. Karena tadi saya beli untuk KWB nggak ada, adanya KWB udah nggak apa-apa. Yang penting bisa dipasang. Ini udah saya potong.
langsung saja kita pasang ya, ini kita pasang. Aduh, ini susah sekali, ini agak lengket karena rantainya udah jelek sekali. Ya, kita pasang, kita tarik ini untuk rantai yang bekas gitu untuk menarik. Ya, ini udah jadi, kita pasang. Kita pasang menggunakan tang ya, ini seperti ini. Nah, kemudian kita kencangkan. Oh iya, teman-teman, ini yang perlu diperhatikan, ini harus seimbang. Ini di sini ada garisnya, ini untuk mengukur. Ini ada dua garis, dua strip dari depan. Di sini juga harus dua strip. Nah, tapi ini tidak kelihatan dari kamera. Kita ini yang penting harus seimbang. Kalau seimbang, ini rantainya pasti akan lurus dari gear depan, gear belakang sama gear depan ini harus lurus sekali. Untuk memastikan, kita lepas ini kateng gasnya, kita lepas, kemudian kita cek. Ya, kita cek dari belakang. Itu kelihatannya udah lurus gear belakang sama gear depan. Ini yang perlu teman-teman perhatikan sekali, ini harus lurus. Karena kalau tidak lurus, rantainya jadi nggak awet. Ya, kalau nggak lurus, setahun udah jelek, harus ganti. Karena tapi kalau udah lurus bisa bertahan sampai 1,5 tahun, bahkan 2 tahun. Ya, langsung saja kita kencangkan baut-bautnya. Ini baut dan yang rem ini, kemudian baut remnya kita pasang. Ya, ini udah kepasang semua, kita cek. Ya, ini udah pakem, mudahnya udah jadi. Nah, ini kita cek, nggak kayak yang tadi. Kalau ditarik ini nggak jadi karena rantai baru dan masih bagus. Nah, kalau teman-teman mau ganti rantai, pastikan ditarik dulu. Kalau ditarik jadi dan rantainya keangkat, itu tandanya udah jelek dan harus diganti. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.